2 pas lagi ciuman. Oh my god. Wow. Ada ya cewek kayak gini, masih diposting boys fotonya walaupun sudah putus. Guys, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini gue pengen reaction sambil makan ya teman-teman. Jadi ya ini ada biskuit. Biskuitnya sebenarnya udah lama, lihat udah keras lagi, udah rontok. Oke, jadi di sini ada yang viral. Gue nggak bahas biskuit ya. Channel gue bukan ngebahas ini. Ini jadi ada yang viral yaitu Bang Pior dengan Rek gitu ya. Kok Bang Pior ya? Kenapa dia panggil Bang Pior? Setahu gue dipanggilnya Ci ya. Cindo bos, padahal cantik ya. Ternyata bisa putus teman-teman yang begitu lama bucin, banyak FTV yang terjadi. Endingnya nggak jadi kayak FTV ya, jadi NT Night Trick. Oke, buat teman-teman yang masih belum tahu kenapa mereka bisa rame, dan kita bakal ngelihat juga Instagram dan banyak lah dan kenang-kenangan mereka. So, ini video ini bakal menjadi video kenang-kenangan mereka. Ya, mungkin nggak tahu bakal comeback atau tidak, tapi sih kalau gue lihat I don't know, gue gak tahu, tapi kita lihat ke depannya. Oke, yang baru teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa di like, di komen, dan semuanya, pokoknya kalian paket lengkap lah ya. Oke, langsung aja kita mulai, let's go. Video yang pertama, ini ya guys. Ini diposting di tengah malam, dan dia bilang kayak gini. Bocil FTP. Aku sayang banget sama kalian. Aku juga sangat sayang bae aku. Aduh. Oke. Tapi kadang kehidupan tidak berjalan sesuai yang kita mau. Oke. Sehingga aku sama bae harus berpisah di tengah jalan dan aku harus kehilangan kebahagiaanku. Bae adalah orang yang sangat baik. Dia membuat hidupku berwarna. Mencintai bayi itu sangat indah. Hal terindah yang hadir di hidupku. Gila, gue agak gemeter gila gue bacanya. Aku sangat bersyukur sama Tuhan udah mendatangkan bayi dan kalian semua di hidupku walaupun hanya berlangsung sementara. Pesanku selalu ada buat kapten kita ya. Kita sama-sama support orang yang kita cintai. Apakah mereka putus secara baik-baik ya? Kejadian ini tidak bakal terulang ya. Ini video pertama cukup lumayan sedih. Next. Oh, ini video yang awal-awal ya. Mereka pakai baju kopelan, anjay. Baju kuliah. Apa ini? Stance. Stans, sukses selalu ya. Oh, ini akun ini ya, akun ini namanya Stans nih. Stans, maaf aku sama bayi harus putus. Maaf sering buru-buruin kamu soalnya konten baik. Tapi aku sayang kamu, aku sayang semua reupload gue, anjay. Respect sih gue sama akun-akun yang selebgram ataupun ya youtuber ataupun apalah yang influencer kayak gini, tetap respect sama konten-konten reupload ya, karena yang bikin mereka naik itu ya uploader. Tapi terkadang gue bingung kalau influencer yang marah suka ngupload video ulang, padahal di upload video ulang tuh bukannya seneng kok mereka malah marah ya. Ya mungkin ada pemikiran yang bilang viewers gue bakal turun kalau mereka udah reupload. Iya sih, kalau reuploadnya full gitu. Tapi gue tetap respect buat orang-orang yang suka nge-reupload. Itu buat memajukan konten kita juga sih. Dan respect sih buat si Vior. Oke, kita lanjut video yang FYP lagi. Next. Anjay. Top end.
Anjay. Kadang itulah yang gue takut dari pacaran ya, putus kenangannya. Anjay. Waduh. Oke, mungkin kita sudah putus, tetapi foto kita berdua masih ada di galeri. Wow. Oh, ini lagi ya. Anjay, dirangkul, dipeluk, dicium. Buat Gustian, kenapa sih kamu bisa putus gitu ya, tapi gimana lagi ya, nangis gue boy. Ya itulah sebenarnya ending dari pacaran adalah perpisahan atau pernikahan, tapi di sini yang terjadi perpisahan. Wow, ceweknya mau secantik Vior pun kalau emang takdirnya berpisah ya pisah, padahal gak nyangka banget ya, di setiap pertanyaan, di setiap konten, di setiap video biasanya mereka berdua loh, selalu mesra-mesraan. Tapi kok endingnya bisa putus? Nah, next. Mampir ke Instagramnya Vior, teman-teman. Nah, Instagramnya Nita Vior, di sini. Oke. Okay. Di sini story-nya udah nggak ada ya? Tinggal top up diamond. Dan di sini juga, ya dia emang dari Onyx sih. Onyx ya. Dan gue coba cari, masih ada nggak foto rack gitu. Masih ada guys, ini satu. Masih ada ini satu nih. Satu. Dua, pas lagi ciuman. Oh my god. Wow. Ada ya cewek kayak gini. Masih diposting boys fotonya walaupun sudah putus. Wow. Gue gak tahu sih guys, yang tahu putusnya mereka berdua ini kenapa sih sebenarnya. Oh, waduh. Aduh, gila. Ih, cantik banget, sumpah nih Tafir. Walaupun dia agak lelah sih, cuma ya udahlah. Loadingnya dia menutupin kecantikannya ya. Cindo. Masih ada guys ya fotonya sebenarnya. Nih, ini masih ada loh bahkan. Oh, ini videonya ya. Wow, oke. Okay. Gue coba lagi mampir ke IG-nya Gustian. Oke, kita buka story-nya dulu. No, gak ada. Ini ada satu sih, nanti kita coba cek lagi di bawah. Di bawah. Dulu kayaknya ada Nita Vior, gak ada ya? Oh, gak ada ya? Lah. Wow, gak ada guys. Oh my god, gak ada guys. Gak ada guys, fotonya. Cuma ini. Ini apa nih? Cara top up di Duo Buy Store. Oh, Duo Buy Store. Gimana sih caranya buy? Anjay. Pertama, search website duobuy.store. Terus kalian pilih mau top up game apa. Terus. Terus, tinggal kalian isi data akun kalian, pilih jumlah diamond, dan selesaikan pembayaran. Oh iya, pembayarannya bisa lewat OVO, Dana, GoPay, dan masih banyak lagi. Oh, gampang banget. Gampang kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja top up di Duo Buy Store. Proses cepat, tidak sulit. Aduh, gimana nih Duo Buy Store? Aduh, udah ada brandnya lagi Duo Buy Store, tapi sudah putus mereka berdua. Di sini ada tulisannya 12 minggu yang lalu ya. Iya di sini.
tutorial top update. Beneran putus Gustian, semoga enggak. Ya Bella, semoga enggak ya. Semoga comeback lah. Atau enggak, ini rencana Valentine ya teman-teman. Semoga aja. SG-nya Bang Pior kok gitu sih? Apa iya? Kocak usaha berdua, rungkat Gus-Gus. Egonya kurang-kurangin. Moga lu berubah pikiran, kasihan ini. DM store rame, malah begini. Aduh tuh lihat tuh, ada netizen yang bilang ya. Masih diproses kah? Ya. Ya, so ini keputusan mereka ya. Kita sebagai bocil FTP tuh ya udah kita enggak bisa apa-apa. Harus menerima ya keputusan mereka sih. Dua-duanya juga sama-sama oke, Gustian juga ya good looking, Fior juga cantik ya, kalau jadi anak, anaknya jadi Kiole yang kemarin gua reaction. Wow. Jadi imut gitu anak, tapi ya keputusan enggak tahu namanya juga ya. Ada sesuatu masalah, gua enggak tahu masalahnya kenapa mereka putus, entah perselingkuhan ataupun kayak gimana gua enggak tahu, tapi enggak ada sih di sini. Kayaknya bukan deh. Atau karena ego yang dibilang tadi. Gua enggak tahu, so gua enggak tahu, mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Kita yang penasaran namanya, kita bocil FTP ya. Jadi kita harus menduga-duga ya. Kira-kira mereka ini putus kenapa gitu kan. Sayang banget ya. Bahkan sudah punya brand, sudah punya influencer kayak image yang mereka berdua gitu, udah membentuk tim-tim duo baik gitu ya. Ya udahlah. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja teman-teman. So, misalnya gua ada salah kata, gua minta maaf karena gua pengen ngingetin ke kalian, kalau gua nge-reaction enggak pernah namanya pakai skrip. Jadi apa yang gua sampaikan ya langsung gua ucapkan. Kalau misalnya ada kata-kata salah, gue minta maaf. Dan kalau misalnya ada kata-kata baik, silahkan diambil aja ya teman-teman. Bang, ada kata-kata baik. Kalau misalnya kata-kata gue full di video ini banyak buruknya, ya udah jadikan hiburan semata aja. Thanks yang udah nonton gue, dan di sini gue Fadli. Sampai jumpa di next video and see you. Goodbye. Bye-bye.